الله Sesuai dengan ayat Quran yang kita baca, nak selamat ni, Allah Ta'ala menawarkan kepada kita satu perniagaan. Perniagaan yang tak rugi, nego ni untung dia menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Ni dia punya untung, laba dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. ولا عدوان إلا على الظالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سورة الصف Ayat yang ke-10 dan 11. Wahai orang yang beriman, mahukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah memberikan peluang kepada kita untuk menikmati taman-taman yang membawa kita kepada kehidupan insya-Allah akhirat kita ini, kehidupan yang terbaik. Maka salah satunya ialah kita menghidupkan hati-hati kita dengan berada di majlis ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ambo seingat ambo ni kali pertama mari sini ni, berkuliah sini. Cuma siapa berusaha dengan ambo tujuan hari ni nak bertaaruf sahaja dengan jemaah masjid dan ahli masjid. Kerana dulu tugas ni diambil oleh arwah Haji Wajama. Dan apabila Haji Wajama meninggal dunia, maka persatuan pengkuliah Kelantan ni seolah-olah kapal tak ada nakhoda. Hampir lebih kurang 2 bulan, maka di kalangan AJK-nya mari jumpa hamba. Mari jumpa hamba minta tolong susung. Minta tolong susung kuliah kerana mana-mana masjid surah balasah sekiranya tak ada kuliah, dia seolah seperti rumah yang tiada roh. Seolah-olah kalau rumah ayah kita ni mati, mak mati ayah. Anak-anak duduk dalam rumah dia, kemesraan, keberkatan, semua tu tidak wujud kerana ruhnya tak ada. Orang tua ni sebagai ruh. Tapi di masjid surah balasah, ruh dia ialah kuliah. Dia kata ada kuliah, orang tunggu selalu. Ada kuliah, sedap kau tak sedap, asal kau ada, orang sanggup tunggu. Sebab apa dia kata? Sementara menunggu waktu insya. Baik, siapa berusaha dengan hamba nak kenal? Ya? Apa dia biasa mesej sama hamba? Eh? Kau lupa. Oh, patut pun. Malam ni siapa dia biasa kuliah? Ustaz Rafi'i? Oh, Syarafi. Mungkin Ustaz Syarafi dia sibuk sebab terlibat dengan apa? Sekarang ni apa? Apa? Palestin. Mungkin lah. Apapun, apa tengok, sekiranya kuliah tu kosong, tak ada ganti, maka ia seolah-olah kita pergi nak makan kedai, tu ada ukur kedai lah kan? Jadi kita kata tak muka kedas macam ya, nak. No? Oh, kita nak test cawek ya. Ha, nasi springe. Dan di samping kita berada di rumah Allah Ta'ala ni, kita bukan semaya saja. Banyak perkara-perkara yang kita nak buat yang memungkinkan kita ni mendapat keberkatan bila berada di rumah Allah dan mendapat layanan sebagaimana layanan orang-orang yang soleh yang sebelum ni pada ni. Baik, tajuk amal nak bawa hari ni ialah
dia mana-mana kuliah ni kita kena buat tajuk dia. Boleh? Iaitu 5 prinsip penyelamat. Dalam hidup kita ni semua orang nak selamat belaka. Tak ada orang tak sesi selamat. Dan sesuai dengan ayat Quran yang kita baca nak selamat ni, Allah Taala menawarkan kepada kita satu perniagaan. Perniagaan yang tak rugi, nego ni untung dia menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Ni dia punya untung, laba dia. Apa dia? Orang tu mesti ada akidah, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, dan orang tu ada satu kekuatan untuk berjihad, wakijo, bermujahadah, berjuang betul-betul pada jalan Allah, sama ada dengan harta ataupun diri. Kerana Tuhan kata zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Muda atas dunia ni kalau mu tahu sungguh hok ni, inilah yang lebih baik jika kamu mengetahui. Nak ceritanya hebatnya perniagaan Allah Taala tawarkan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni orang tawar nego, bukan nego, satu skim. Satu skim tu macam-macam nama ni. Tak tengok dia. Skim gua tu, skim gua ni, akhir sekali habis piti tak. Highway tak highway lah. Tak kira cikgu pun masuk, ustaz pun masuk. Ha, orang nego, oh, cidik pun masuk, oh, cidik masuk. Kena tipu belakang, gulung ke dia belakang. Nah, kerana menampakkan boleh duit, ada setengah tu pecing dah. Stoker dah boleh piti dah. Kerana nampak satu perniagaan yang menguntungkan, maka ambil stoker piti, labu kau tu, lepas tu kemurungi, mati yang begitu. Kemurungi habis piti ni. Nah, kau lah kau mana. Jadi malam ni kita bukan kuliah, kita buah. Boleh? Cuma buah ada tajuk. Tajuk nak supaya diri kita selamat, keluarga kita selamat dan masyarakat kita juga selamat. Maka perbualan-perbualan ini mudah-mudahan menghidupkan hati kita dan membajai sebagaimana kita tanam pokok, maka pokok hidup dengan ada baja dan air, hati kita hidup dengan ada ilmu dan zikir lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ilmu satu, orang nak selamat dia kena ada ilmu. Dia nak selamat ni yang mau tengok sini, sebagai catatan sahaja, mungkin kita lebih bincang pada minggu ni 2 atau 3 sahaja. 5 nak selamat. Nak selamat, prinsip nak selamat kena ada 5. Pertama, ilmu. Catat, tulis dulu, ilmu. Kadang-kadang bila kita ditanya, kuliah tak ditajuk ke apa? Dia kata. Jadi sebab tu bila kita susun pun kuliah, amu kata buat tajuk. Sebagaimana khutbah Jumaat ada tajuk. Kalau kita buat apa-apa buat itu, orang boleh, orang boleh ambil, orang petik, orang amal. So dua pun tak benda. Tak boleh berlaku. Pertama sekali dalam diri kita, kena ingat nak selamat kena ada ilmu. Tadi yang kena tipu kan tak ada ilmu dah. Orang ajak nego kita, nego lah. Kajinya tidak. Ikut orang. Akhir sekali kena tipu. Hak kena tipu ni, dia tak kira. Start daripada bawah, sampai ke atas. Kenapa? Ilmu tak cukup. Kau lah kawan. Tuan-tuan ingat gini ya. Ilmu nak buat rumah. Buat rumah. Kalau bangun ni 2 tingkat, dan ilmu dunia dulu tak? Kalau bangun ni 2 tingkat, mesti buka tapak ni 4 kaki. Betul tak? Besi 4 hung. Nak pergi gagah kan? Lepas tu keluar saja 4 kali 4. Dalam pun 4 kaki paling kurang. Betul tak? Ambo ustaz, bo kita ngaji kok lebih kurang. Takut kena tipu kok orang dah. Ambo buat satu tempat tu di apa? Terrain tu belakang poli tu, kita buat pondok. Asalnya buat masjid kecil i'tikaf. Lepas tu tanah luas 2 hektar. Mari seorang minta duduk belakang masjid i'tikaf. Dua. Lah ni alhamdulillah ada 35 butir. Semua puan tak ada suami. Dia pondok untuk orang puan tak ada suami. Kebanyakan pecing belakang lah, pecing. Mereka ada pendapat tel lah. Maksudnya pondok tu, bila kita buat, amat kata pertama sekali, biar kita berdiri dengan diri sendiri. Kalau nak minta derma jari-jari tu, biasalah. Tapi nak ke derma, nak hidup pondok lepas derma. Tak boleh kata. Itu mana perancang ni? Tu ilmu juga tak? Mengumpulkan orang yang ada-ada. Dia gini, kalau 35 butir pondok tu, sekurang 20 butir yang kaya. Betul tak? Itu baru keadaan ilmu. Kalau 15 lagi tu tak kaya pun tak apa. Tolong. Nah,
Kalau semua tak ada modal belaka kak, mati tok guru, ngapa nak pondok mati dah? Tak ada modal. Sebab hok mari pas ada tok guru tak pandai mikir. Dia fikir bagi ada depan. Leh. Mana susun dengan ilmu, maka dia tak mati dah. Syarat nak duduk kena buat siap-siaplah undang-undang. Oh, mudah lah. Baik. Satu tak cerita lah. Tu cerita. Nak cerita ilmu dunia kena ada, bahkan ilmu akhirat lagi kena ada. Betul tak? Maka nak bangun ni, kadu roti kak paling kurang 4 kali 4. Betul tak? Ha ni. Ha, besi 4 hung. Batu tiang paling kurang 4 batang, bukan 3 batang, bukan 2 batang, bukan 1 batang. Tak ada tiang, rutu. Ha. Tu ilmu dunia baru. Ilmu akhirat lah ketujuh gak. Nak syokak. Nah, akhir sekali ikut ajaran penyudahnya ajaran salah daripada nak beli syurga boleh neraka. Walau mana? Tak ada ilmu. Maka ilmu sangat penting. Ilmu sangat mahal. Dan ilmu ni ini bukan hadis tapi kata-kata hukamat. Ada orang dia tidak teliti pun kita tak sahih juga dah. Wak sahih dah. Ada benda tak boleh wak sahih. Benda tak boleh wak sahih kita wak sahih. Dah. Dia kain sahih duduklah jambel. Dah. Kain pakar duduklah mari. Kalau mana? Apa dia? Kun aliman. Ni kata-kata hikmat. Hendaklah kamu jadi orang alim. Alim berilmu. Au muta'aliman. Kalau tak sebut ilmu, orang belajar. Au mustami'an. Belajar pun kita dok, nadah dok. Mendengar. Kekurang malam ni paling tidak mendengar dah. Kalau menulis tu dikira belajar dah, dia catat. Dah. Au muhibban. Orang yang suka, orang yang kasih dengan ilmu. Tak apa dah. Jangan jadi nombor satu pun dah. Nombor dua pun tak. Nombor tiga pun tidak. Nombor empat lah. Fatuh lik. Hak nombor lima ni tak ada ke sekarang. Nah. Nak membeli akhirat dengan syurga tapi tekek tak beli. Kalau kau mana? Nak ke Kuala Lumpur? Nah. Sepatu pun minyak. Keretanya. Sini ke Kuala Lumpur berapa minyak? Berapa minyak biasa? Amor kurang tu. Ilmu tu kurang. Ilmu isi minyak. 70. Ha, tiba-tiba isi minyak 50. Siapa nak Kuala Lumpur? Tak siapa lah mampu tengah jalan. Hidup kita lah kita kena ada ilmu untuk siapa ke akhirat. Ada semayang, ada zikir, ada amal soleh, ada belakang. Ha, mudah-mudahan siapa lah kerana minyaknya cukup. Kerana kita kata apa? Bekalan tu ada. Bukan tak ada. Bercita-cita untuk mendapat syurga tapi tidak berusaha. Jadi alhamdulillah hari ini salah satu ni cara kita untuk menjadikan kita husnul khatimah berada dalam majlis ilmu. Baik. Ilmu dan amal agama kita mestilah bersumbukan dalil syariat yang teguh, bukan hanya bersandarkan kata-kata ataupun sesuatu yang tidak mempunyai pegangan yang kuat atau kukuh. Ha, kena cari, kena belajar. Kena ada guru yang betul lah. Ha, bukan guru yang kita kata. Sebab tu, ambo berpandangnya gini. Minta maaf kalau tuan-tuan tak boleh terima pandangan ambo. Tapi pandangan ambo sekadar nama buah dia. Buah ni orang boleh kecek. Kita boleh kecek. Nak marah pun tak apa. Ikut buah. Kalau tak sekirah tak boleh dia royak korek-korek tak. Kalau ceramah dia kata korek. Nah. Ha. Dia ambo buah. Tuan-tuan boleh kata ustaz. Ha, ustaz kata tak betul. Dah. Lo ni bapa orang suka bal. Rasa tak? Orang tanya ambo. Ambo pun jawab lah. Tubik hukum lagu ni, hukum lagu ni, hukum lagu ni tak? Tak sama. Jawapan ambo mudah ya. Boleh ke tak kalau kita jawab lagu ni? Kita jawab lagu ni. Lama sekali nak tahu jawapan dia, tengok pendidikan dia dulu. Betul tak? Latar belakang pendidikan dulu. Kerana baca, tengok, macam-macam, mula nak bercerita. Tak betul. Dia tak belajar. Maka dalam ilmu belajar, kita tengok di sekolah. Sekolah rendah ni, ajar nulis tak? Mak belajar. Dia tak boleh sekolah rendah ni, ngaji ilmu tinggi? Tidak. Naik menengah lain sikit. Betul tak? Berperingkat. Persen boleh lah mimpi ni, masalah juga tak? Kau sini boleh terima, kau boleh lebih pergi. Ha? Aladun ni, Tok Wali, patut akak diri.
Itu bukan ilmu. Orang wali lepas mati baru tahu wali. Kau lagu mana? Dia ni tak ada mati wali dah. Dia tabah wali. Bermasalah juga. Tapi tak ada berlaku dah sini. Ya. Mungkin pak lain nak. Kau lagu mana? Dia so baru ni nak cukup lima. Tapi boleh so dua wala ni cukup. Dia buat ilmu. Maka kita buang. Baik. Amo jawab. Mungkin tuan-tuan boleh jawab. Sama-sama bicara. Amo kata kena tengok background. Contoh. Ni contoh background. Nak cerita ni. Background contoh amo. Perkhususan. Dulu mesti bahagian syariah. Kita sambung master pun syariah. PhD tak. Tua tak ada dah. Bakal mati yang begitu dah boleh jadi. Tak ada dah. Ada tua ni. Tak lagi. Demai anak orang semua. Tak boleh. Biarlah. Jadi. Orang pusuh hamba kecek berakidah. Nak tanya tuan-tuan. Amu mampu ke nak kecek berakidah dengan detail? Mampu tak? Tak mampu. Allah sekadar umur boleh. Sebab. Kalau orang usuluddin. Dia ada usuluddin tahun 1, tahun 2. Yang ngaji belakang. Tahun 3. Dia akan pecah. Tafsir. Hadis. Akidah dan falsafah. Sini pun jelas dah. Orang hadis tak akan mampu kecek dengan baik tentang akidah. Tak akan mampu kecek baik dalam keadaan ilmu tafsir, betul tak? Amu tahu belakang. Kita ni terlalu jauh seperti ulama mujtahid dulu dah. Tak boleh banding. Kita pandai kerana teknologi gabung-gabung-gabung, hebatlah kita dah. Orang dulu dia mengaji dengan keberkatan. Dengan dekat diri dengan Allah. Dan bahkan ulama tu malu orang akak dah. Kita bukan malu orang akak. Kita kena akak. Kau lagu mana? Tak akak kan tak boleh. Betul tak? Popular. Hebat. Beza. Baik, korang nak diam belakang ni. Buas orang. Baik. Akhir sekali, kita sambunglah master. Contoh. Katalah master kita tu kita bahagian syariah. Sambung master bahagian usuluddin. Amo kata tak kena channel dah. Bapa tak kena channel. Masa kita ngaji pikat ijazah ni contoh kalau fiqh. Dia kan ada fiqh fiqh. Usul fiqh. Mata bayi dawi tu kenapa dah? Pada dia ada qawaidul fiqh. Lain. Dia ada fiqh muqaranah. Fiqh perbandingan mazhab. Betul tak? Lepas tu dia fiqhul mu'asarah. Fiqh semasa. Lain belakang tu. Nak tanya. Kalau orang tidak menekuni bidang tu. Kita buat master. Kita contoh. Hari tu orang fikir. Bila buat master rupanya gini. Kita cedok. Jadi tesis. Jaya tak? Usul fiqh pada dasarnya. Tak tubik. Amu ingat tahun 1, tahun 2, tahun 3, 4, ngapa? Mata baidah usul untuk usul fiqh hajur. Tak ngapa, tak boleh jawab reksa. Betul tak? Iknak tu kena ngapa mata? Allah, letih saya. Dia tahun 1, apa panggil? Tentang ibadat. Tahun 2, mu'amalat. Tahun 3, munakahat. Tahun 3, ramai orang lulus. Cepat lulus lah tu. Tahun 2 agak panggulang-gulang tak? Orang anak-anak demo duduk 7 tahun dah. Tahu dia kata terlekat tahun 2. Mu'amalat, betul. Mu'amalat dia payuh. Dalih-dalih dia, munakosyah dia payuh. Ini amu cerita bahagian orang yang ambil syariah Islamiah. Untuk cerita usul dia pun tak boleh cerita. Kalau cerita orang merayak petik, kita tak gini. Kalau masuk dari rumah, kita tak main keluar pagar. Tak masuk dari rumah. Tapi kalau kita bidet tu, bilik ni ada gapo. Boleh rayak tak? Bilik ni ada gapo. Koci duduk mana? Dapur duduk mana? Tandah duduk mana? Kerana bidet kita. Ini disiplin ilmu pada masalah ni berbeza disiplin ilmu pada ulama dulu dah. Dia panggil ngaji pilih-pilih. Kalau lagu mana? Syariah dia menekuni bidet dia. Usuluddin dia menekuni bidet dia. Lurah ni. Bahasa menekuni bidah dia. Ada hak bahasa nak kecek mereka. Boleh. Dia panggil kalau rumah, duduk main keluar. Kecek pakai dalam dah. Buka pintu pun tak boleh lepas ke tak? Gitu. Tu adab dalam ilmu tak? Kita kena tengok latar belakang tu. Ustaz, saya alis semua.
Boleh halis semua. Apa buktinya? Buktilah ni duduk pada si CJ. Sebab CJ tu orang teh kita. Kau kata teh? Yang dia terima dia teh tak? Yang dia tak bila teh? Eh, askar pun tak pakai masuk lagi tu. Teh juga tak? Takkan ilmu tak teh? Sudah teh jugalah. Bukti kita pandai, kita tahu, gapo. Lama tak? Maka dunia hari ini dah tukar bukti tahu dengan si CJ. Ha. Eh, senyap belakang eh. Mana eh? Senyap tu dengar, kau senyap tidur. Ha, boleh terima? Nah. Ha. Kita nak bahas satu benda, ilmu berdasarkan hak kita tahu. Ilmu yang kita sama. Ilmu yang kita tak jelas. Ilmu yang kita tengah mengkaji. Jangan kecek lagi. Yakin dengan ilmu, keceklah. Yakin dengan ilmu, beramallah. Kerana ilmu yang beramal dengan kita tahu tu dia membawa kepada keberkatan dan ada kemanisan. Betul tak? Dia mani. Mani. Semaya tak mani. Tak faham baca Al-Fatihah. Kurang ilmu lagi. Dah. Di Masjid Salah tu, ambo mengajar kita musalli. Musalli. Kalau di tarikh, ambo akan baca apa ni, Ar-Rahiku Maktum. Ar-Rahiku Maktum tu, kitab sirah. Ada kata apa-apa baca kitab sirah. Supaya kita dapat ada ada ilmu yang boleh kita mengasihi Nabi. Tapi nak cerita detail, ambo bukan ahli sirah. Tapi suku yang boleh. Tapi bila bab fiqh kita, nampak banyak. Orang tanya, sak, bapa dalam musalli itu semaya bila sujud, tangan itu bersentang dengan bahu tak? Betul tak? Tidak lagi dalam musalli. Sini tidak ngaji musalli ke? Ada? Lama dah. Ha. Lepas itu orang kita wipah ke depan tak mana? Nah, ilmu ekoh ni. Ha. Amba pun tanya. Orang pas ke depan tu kita ambil kitab mana sebenarnya? Tak apa, biar kita ambil kitab tu. Tok guru mana? Eh, ikut dulu-dulu ayah-ayah kita memang yang gitu. Lepas tu, dah tahu ni nak ubah tak sih? Ubah. Mungkin ada hak ke depan. Carilah. Daripada mana rujukkan kita dah. Ha. Lepas tu, Nabi larang pula semaya supuannya apa? Supuannya apa? Supuannya apa ni? Ni ni. Pesin ni. Tak akak, tak akak apa? Ni. Dia kalau orang lelaki letak parah bahu. Lepas tu, dia buka. Orang puan dia, kepik tak? Hak pesin letak ni. Sini-sini rapat atas apa? Dapat atas latar. Semuanya duduk-duduk-duduk lah. Hak tu ada di khusus lah. Haram lah tu. Pas kita pun tengok orang sebelah. Ah, sudah kecoh dah lah. Dia kata, amal lama dah nak tegur dia. Tapi nak tegur malu. Pas semayang kamu pun tak kosong yang di sebelah dia. Eh, kata, okay, kita cara haur. Eh. Kita cara hak kita lah. Kalau mana? Patih, oh, dia katanya baca sebelah kita derah lah. Tak khusyuk kita. Ha, tu tak payah pekoh. Eh, masa ti ini baca patiah, baca alha, tak ada apa yang boleh khusyuk. Baca masa rekat ketiga, kawin sebelah tu jadi terganggu pula. Tak kena kok mana. Hati kita ni tak semaya, hanya anggota semaya. Ah, pekoh ni suka kok ngaji musalli ni. Amo baca tu pekoh kerana bidai kita dan kita nak menyerapi. Walaupun tak tidak ada sepenuhnya pun tak apalah, kita kena menekunilah. Baik. Nak cerita penting ilmu. Maka bila orang tanya apa balah, amo jawab mudah eh. Iaitu kerana kadang-kadang kecil bukan bidah. Galau tanah orang, okay, dah. Tahu lebih kurang tunjuk kita galau. Tengok kita bidah mana. Ha, jangan kita cepat membangun kita tahu belakang. Sebab tu apa tengok, minta maaflah. Kadang-kadang setengah daripada orang suka membuat satu apa panggil kesimpulan yang agak tergesa-gesa, dia bidah lurah betul, dia mahir bahasa Arab, tapi belum tentu dia mahir fiqh, usul fiqh, qawaid fiqh dan fiqh perbandingan. Sebab itulah kalau orang faham betul tak akan balah. Betul tak? Balah ni kerana tak faham, dia tak boleh berlapai dada. Kalau ke mana? Boleh terima gitu. Kalau orang boleh berlapai dada, dia akan faham. Al-fiqhu huwal fahmu. Pekoh tu ialah peheh. Peheh tu yang memerlukan kepada ilmu. Betul tak? Baik. Oh, kena minum air. Dia menekan lah. Dia umur tua kan? Dulu tak perlu air pun. Jadi yang pertama, ilmu. Ha. Baik. Dalil dia gapo?
Islam mengajar kita agar melandaskan pengajian agama dengan ilmu-ilmu syariat yang bersumberkan Al-Quran, Sunnah dan teladan daripada Salafus Salih. Salafus Salih orang dulu-dulu. Kita panggil idola lah. Idola kita siapa? Nah, idola kita, kita kata Imam Bukhari. Idola kita sahabat. Noyaknya gitulah. Biar ada lagu tu. Allah menegaskan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Buat tanya kan, dia kata jangan kamu mengikut apa yang tidak kamu ketahui. Mu tak tahu ke mana mu ikut orang. Okay. Belajarlah, ngajilah, carilah guru yang betul. Kenapa? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati semua anggota itu tetap akan diminta dipertanggungjawab tentang apa yang dilakukan. Eh, mata kita buat kamu? Nah, Tuhan tanya. Lepas tu, telinga buat kamu? Nah, ngari isa telinga buat apa? Mata buat kamu? Eh, saat kita tengok berita dunia, cerita Palestin. Betul lah Palestin. Nah, habis ring nak berjual Palestin, boikot segala barang. Masjid pun dia boikot juga. Masjid ni bukan produk Palestin, bukan produk Zionis. Ah, dia kata penting berita ni tak? Pandai dia buat berita pula pukul 8. Kau aku buat pukul 8. Ambo tinggal lama dah TV. Tapi sebenarnya tu heloh kita je. Nak, nak tengok berita sungguh no, pukul 10 berita dunia. Ada tak? Bapa yang pilih pukul 8 tak? Ha. Orang lelaki lah. Ngori isa dengan bini tak betul. Boleh boleh terima ke? Boleh terima orang lelaki ngori isa duduk dengan bini ya? Marilah rumah Allah dah. Dah kata nak, nak berjihad sungguh. Nak berjuang untuk Palestin dah. Maka hidupkan rumah Allah. Kerana masjid ni bukan produk Zionis. Dia nak butuh dah. Dia nak bunuh, nak butuh apa? Masjid Al-Aqsa tu kerana dia ada satu kepercayaannya tu. Bawah tu ada peti tak. Dia nak bina apa ni. Apa ni umur ibadat dia tak. Salomon. Temple Salomon tak. Oh, cerita tu panjang lah. Itu orang lain kuliah ya. Cuma nak ceritanya. Masjid ni produk Islam. Dah. Kenapa? Nabi daripada Mekah ke Madinah buat mula-mula masjid tak. Tak buat kedai kopi ke? Dia buat kedai kopi. Dan masjid ni sebenarnya tempat ilmu. Parlimen. Parlimen. Nah, cuma lah ni tukar. Parlimen duk bahar dia ni. Betul lah. Lah ni tak nak marah kok. Nah, dunia dah berbeza. Patutnya orang kecek Islam ni, masjid. Bicar, buah, benda yang bermanfaat. Amat jumpa satu penulis yang bagus ni. Cuma amat boleh baca sini buat ilmu jugalah. Tapi ilmu berkaitan hok mungkin lah ni sikit. Syekh Waduk Yusuf. Dia tak tahu kan? Abidul Islam wa ahlahu. Lenyaklah Islam dan penganutnya. Lenyaklah Islam dan penganutnya. Dia katakan, di antara pendekatan yang diambil oleh musuh Islam untuk mencapaikan hasrat mereka. Ni. Ilmu berkaitan semasa kena tahu. Lestu ini lestu. Dia kata apa? Menghilangkan Quran dan perkara yang berkaitan Quran dalam jiwa dan hidup orang Islam. Betul tak? Alhamdulillah, saya mau tengok ada kelah. Tapi, kelah Quran. Maka Quran ni asah. Asah kepada orang jadi baik. Quran ni asah kepada akidah. Quran ni asah bagi segala-galanya. Sebab tu Quran ni daripada Allah Ta'ala. Betul tak? Maka kita kempen diri kita. Jangan berlumba baca Quran banyak. Jangan. Tanpa. Dah ada ayat habis ni. Tanpa melihat terjemahan paling kurang. Betul tak? Ambo, alhamdulillah lah. Kita kata Ramadan baru ni dah 3 kali khotam. Kita duduk sahur lah. Bila-bila beroyak. Waktu salah dah. Tapi biarlah salah sekurang-kurang. Kita husnuzan. Dia nak galak orang lain. Boria. Kita pun tanya lah. Berapa kali khotam terjemahan. Habis itu. Tambah soalan tambahan untuk dia tak? Untuk apa? Sumber ilmu bagi Al-Quran ialah faham makna tak? Bukan baca. Afala yatadabbarunal Quran
Adakah kamu tidak tadabbur? Tadabbur ni bukan baca. Mau cuba memahami. Bila cuba faham, dia akan beramal. Ini ilmu. Baik. Satu, dia kata Quran. Boleh tulis hak ni tak boleh. Nak nulis kita bagi nulis tak. Yang kedua, ilmu berkata hak learning ni. Dan nak lawan Palestin sangat. Berusaha ke arah memutuskan hubungan umat Islam dengan dengan agama mereka, dia guna kaedah Islam juga. Lagu mana? Biar sama Islam bal. Betul tak? Betul tak? Amo ingat dulu kata-kata arwah dah. Apa ni? Profesor Mahmud Zudi. Mati dah arwah lah. Dah tak ada, tak ada dah kan? Masa tu amo pergi di PIC. Masa tu amo kerja di Johor. Amo ni sejarah kerja ni orang banyak hijrah. Balik Mesir tahun akhir 99. 2000 sampai 2003 ngajar di 2004 jadi cikgu di bawah Kementerian Pelajaran di Johor Batu Pahat. Daripada 2004 sampai 2011. 2011 kerja di Pejabat Agama Jeli. Sampailah 2017. 2017 duduk lah ni, duduk 17 apa lah ni bahagian penguasa. Baru ini yang terima kasih banyaklah Ahli Jumaah ni melalui apa ikhlas kita ni, dia ikhlas supaya mari hari ke pokok baru apa ni tu apa forum tentang apa sambutan hari hududullah tu. Ingat lah amok ke share sini, minta share. Nak ceritanya kaitannya ialah maknanya sini kerjasama yang diberi oleh kita, dan nak ceritanya musuh ni dia akan memutuskan hubungan orang Islam sesama Islam. Dengan cara apa? Dia pelaga. Pelaga ni pecah peretah dah. Orang putih dia buat lama dah. Orang putih tinggal. Cara penjajah, dia ikut lagi. Baloh ni tak sesah masalah. Baloh seagama tak sesah. Baloh adik-beradik tak sesah dah. Baloh ngajiran tak sesah. Baloh lagi mu'ah ni tak imarah masjid. Kau ada baloh tak ada sini dah? Kau tak pelaga? Pelaga-pelaga dah. Jadi hak balah ni bukan agama. Hak Islam ialah silaturahim. Betul tak? Boleh terima tu. Lama dia kata ustaz mari kerana nak main klok klik tidak klok klik. Amor ayat hak Islam ni fikir jalan untuk baik. Bukan fikir jalan untuk balah. Kalau terpaksa bermanis muka, walau-walau senyum, kerana atas dasar dakwah, nak boleh pahala, nak tarik dia. Tariklah. Dia tak sebulu dengan kita. Dia tak sewarna dengan kita. Dia tidak sekupu pun dengan kita. Tapi kita nak dia berjaya sebagaimana kita berjaya. Tarik tangan dia lah. Ni Islam sebenar. Islam ni oh cukup comel. Cerita apa nama? Anak Abu Jahal. Nama apa? Nama apa anak Abu Jahal? Ikrimah lah. Ikrimah kan? Bila mana bini masuk Islam dah. Ingat tak? Bini masuk Islam bersama 10 orang lagi. Lalu bini dia tanya lagu mana kalau Ikrimah masuk Islam. Nabi kata, aku ampunkan dia. Dia pergi khabar kepada Ikrimah bahawa Nabi maaf. Oh Ikrimah ni tak ada dah. Masa zaman jahiliah ni kata palah hal dia. Dia tengok pok dia dibunuh dalam perang Badar. Betul tak? Maka depan mata dia nak tolong tak leh ni. Betul tak? Dan dia berjuang habis-habisan dan pergi untuk balas dendam. Tak boleh. Akhir sekali bila Islam berjaya menera hari Fathul Makkah lah. Kau mana cerita tu? Siapa ingat cerita tu? Dia terpaksa lari. Takut tak lari, dibunuh. Maka dapat berita tu, dia klik. Akhir sekali dia ni mati syahid dalam satu peperangan melawan apa? Rom ke Parsi dah. Panggil Yarmuk dah. Nak ceritanya Islam ni dia melihat sesuatu dakwah. Tarik orang. Bina kekuatan. Islam ni bukan dendam. Tapi kita tuan-tuan tak boleh deh. Kawan ni kalau ketik dengan dia dah dah. Tengok muka pun tak asyik. Betul tak? Betul tak? Kita amur kan? Bukan setakat tengok muka dia kata. Tengok selipar pun tak boleh dia. Dia kata, aduh Datuk Nisin ni lah. Mula-mula dia tak selipar. Oh aduh kata. Kalau mana? Maka jiwa kita tidak Islam lagi.
jiwa kita bukan jiwa yang sebagaimana dilatih oleh Nabi sallallahu alaihi kepada sahabat. Boleh tak tahap tu? Nah. Payuh deh. Dan terketik ya. Ai dia kata kecek tak ke kiri kan. Sikit gigi kita kan dia. Hei nak tunggu masa bila nak tapar sekali. Ah tu hak kita deh. Kalau kan. Tapi kadang-kadang orang boleh kalah dengan secara teh dak. Kau tak nak mau habis gerai dah. Masuk ke datang. Sepuk dah. Masuk yogok. Dia kata kawan ni. Dia awak tak tahu dah makan tu ni tak? Lah kali nak tubik kita cepat minum. Kira belakang. Lagu mana perasaan dia dah? Boleh berubah ke tidak dah? Kerana dakwah dengan secawai. Secawai teh. Dia pun bimbing dah minum cepat-cepat juga. Tak siwi lama. Apa tak sejumpa lama ni. Dah ke dia dulu. Gimana kawan ni? Tidak. Sebab itulah kita ni antara Islam buatnya salah ni. Salah. Maka salah tengoklah. Nah, tak si tengok pun jangan nak main salah lah gitu tak. Buat comel lah. Baik. Yang kedua. Password kedua. Tak habis lagi sat ni tak? Tak habis lagi ni. Dalam buku yang ditulis oleh apa? Syekh Waduk Yusuf. Yang dua dah kata dia cuba untuk pelagor sama Islam. Betul dah kalau di Palestin ni tak? Kalau lah negara Arab tu tak bui. Tak acuh Palestin kalau mana? Kerana bui lah. Kerana... ada. Yang ketiga dia kata merosokkan golongan wanita. Yang keempat mengekalkan status umat Islam sebagai pengguna kepada barangan barat. Betul dah tak? So dua ayat. Yang kelima mengekalkan bangsa anak dalam keadaan lemah. Terpaksa gantung dengan barat. Yang keenam meruntuhkan kesatuan umat Islam. Tak ada. Hak ada PBB. Hak dia. Hak Islam tak gagah, tak kuat. Memastikan menjatuhkan pemimpin yang berwibawa dan berkelayakan untuk memandu umat. Tak ada. Tak ada. Memastikan hak napak berkaliber. Saddam Hussein jatuh. Muammar Gaddafi jatuh. So dia jatuh tak? Hak lawan dia? Tak ada. Dia bunuh. Dia cipta lah. Pengganah. Macam-macam. Nah, dia cipta. Kita je tak tahu dah. Akhir sekali bila lemah. Ni dia masuk. Gapa berlaku pada Iraq? Gapa berlaku pada Libya? Gapa berlaku pada Syria? Gapa berlaku pada Mesir? Nah, dia jatuhkan Mursi tak? Gapa berlaku? Bila Palestin kena lenyek? Lenyek tak? Pakat tengok dah tak kuat. Sebab tu Nabi kata akhir zaman ni orang Islam kena khum sebagaimana makanan di khumu. Lalu sahabat tanya adakah kena sikit? Dok ramah. Awak mingkil latin ya Rasulullah. Dok. Tapi Nabi kata apa? Ada satu penyakit wahan. Gapa dia wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta pada dunia dan takut nak mati dah. Wa karahiyatul maut. Baik, sesat situ. Nombor dua. Untuk berjaya yang kedua. Yang pertama sani. Poin pertama ilmu. Yalah tak? Poin kedua. Iaitu tauhid. Khutbah Jumaat dalam. Apa tak khutbah Jumaat ni? Bertarikh. Boleh ambil balik ni? Khutbah Jumaat bertarikh. Kamu suka kubur lah ni dia ada kualiti. Sari dua ni. Hak dulu kualiti juga. Mana masih pair ni? Khutbah Jumaat menyelamatkan akidah anak-anak. Ada khutbah tu dah. Sebelum dah kan tak? Lima cara menyelamatkan akidah anak-anak. Ingat tak khutbah tu? Ni yang mau kupu khutbah ni. Dia bui dalam khutbah tu lima cara kaedah menyelamatkan akidah anak. Antaranya yang pertama, apa sebut pertama ni? Bab kaitan dengan hak ni, iaitu memastikan anak-anak kita ini berakidah. Dengan cara apa? Dia faham betul-betul kalimah La ilaha illallah. Nak faham kalimah La ilaha illallah, kena memastikan anak-anak kita ini pandai membaca Al-Quran. Comel khutbah tu. Carilah. Waktu nombor satu daripada khutbah tu lah. Jadi kaitan dengan tajuk ni, iaitu nombor dua, untuk selamat mesti ada akidah. Baik. Setiap keimanan kepada Allah selalu merujuk kepada makna tauhid. Hal ini kerana tidak sah iman tanpa tauhid. Kalau semaya nak sah
kena ada wuduk, betul tak? Iman nak sah kena ada tauhid. Tauhid dia la ilaha illallah. Sebab itulah kita kena perbanyakkan, kena tajdidkan. Duk saja-saja la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nak tidur tak apa, bangun pagi tak apa. Ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan kalimah ini kalimah yang terakhir di saat sakaratul maut. Ngucap weh. Dia mudah. La ilaha. Bapa? Berlatih dah. Ni berlatih ngatik mudah. Bercita-cita nak mati dengan kalimah la ilaha illallah. Ha, lagu mana? Kalimah tauhid kena latih dahlan. Ha, ngatik. Kata mana dia mengkuat ngatik tu? Oh lah, tunggu lepas mati orang tolong ngatik. Dah. Ngatik untuk kita sebelum kita mati. Awal kita sipai bekal. Ha, nak bawa dalam kubur. Nak bawa sakaratul maut. Hari paling mahal dah. Orang bertuah. Man akhiru kalamuh la ilaha illallah. Dakhala al-jannah. Siapa dia? Akhir kalimah lidah dia la ilaha illallah. Jaminan bagi dia syurga, tuan-tuan. Sebab tu kamu tulis satu buku. Tak bawa pada ni. 40 hadis berkaitan syurga. Kamu tulis buku tu nama kapsul keluarga Muslim. 40 hadis yang ada jannah. Al-jannah ni syurga. Antaranya, kamu boleh kongsi malam ni. Antaranya, untuk dapat salah satu gigi-gigi. Okay. Nak buka pintu kena gigi. Kita pergi kopi, anak koci, rumah. Nah. Jadi gigi tak kena, boleh buka. Anak koci mutu, pergi buka rumah. Tak boleh juga, tak kena. Kau lah kawan. Maka masa nak kopi, dia tengok begini. Gigi betul, dia wui sama. Dia pun masih serai tak. Lepas mesin dia ni, dia kata, dia royak pula. Kalau tak boleh buka, mari balik ke dalam. Antara gigi. Syurga, gigi ni kata nak buka pintu syurga, ialah siapa yang lepas maya antaranya tidak mendengarkan ayatul kursi. Maka kamu bila boleh hadis ni, dengar hadis ni, dan kita letaklah buku tu, lorak setengah mana pun kamu nekat baca ayat kursi. Maka kita kena pesan ke anak kita, warna cuh lalu tu, baca dekat ayat kursi dah. Maknanya tindakan kita, perbuatan kita kadang-kadang banyak tapi tak berstrategi, betul tak? Sikit strategi ada. Ha, betul tak? Lepas ni ayat kursi yang tinggal ni strategi lah pada satu. Jadi berhenti siapa nombor dua. Nombor dua tak habis, tak habis ayat lagi, tak habis buah lagi. Ya, tak habis buah. Jadi dua, tiga, empat, lima, mula. Ya. Kau lah kawan. Kameraman jangan marah. Kamu kalau ada rakan lemuh lalu, ia tak ada modal nak bawa. Tepat salah, dia mau kerak, ulang kan tak? Kejok kan lah, you nak? Hak rakyat comel, dah ulang. Hak salah tu, dia kata, berat usah ni, baca hadis pun salah bari. Betul lah, duduk depan ramah. Ayat Quran salah bari tu, betul tak? Dia kerak situ. Dia ulang. Tapi abang tak apa. Bukan pecelah musuh. Jadi dia salah pun orang tak cara. Pada atas ni. Tak ada gapa ni. Kalau musuh sikit tak? Sudah. Macam bagi salah pun tak boleh. Nampak? Jadi, malam ni kita boleh sebutnya prinsip untuk selamat daripada lima, dua dulu. Pertama, berilmu. Jelah, kita sipu. Yang kedua, bertauhid dan ada akidah. Cara nak kekal akidah, perbanyakkan la ilaha illallah, faham kalimah la ilaha illallah, baca Quran dan cuba memahami makna dan beramal. Hok colik tepi sini ni ayat kursi yang tinggal. Nah, panggil petua nak uimah sakit sedak kan. Petua nak mati husnul khatimah ayatul kursi yang tinggal selepas semaya fardu. Duh, pegang butir tu dulu malam ni. Butir buah malam ni. Butir buah malam ni. Jadi, semula sama mula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Allahumma inna nastaudi'uka ma. Rabbi zidna ilma wa zukna fahma.
wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alhamdulillah.